Nah, teman-teman, sekarang saya sudah ada orang yang punya mobil ini nih, kendaraan ini ya, majikan baru. Nah, ini saya mau tanya-tanya sedikit sama Pak Lurah nih, kebetulan orang Tasik nih. Namanya Pak, siapa Pak? Nama saya Yanto Susanto dari Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Oh, ya. Oh, dari Tasik kan, benar kan? Nah, yang saya mau tanyain cuma satu kan? Sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih. Beliau ini beli sama RC Vios Limo melalui by phone. Kita langsung tanya aja. Pertama-tama tuh gimana ngubungin sayanya? Pertama kali saya lihat dari YouTube. Tiap-tiap YouTube saya terus koreksi, saya lihat-lihat. Ternyata pas saya lihat YouTuber Aicat, ada nomor handphonenya, saya coba telepon tapi langsung ngangkat. Saya ngobrol langsung dengan Aicat dan terus konsisten lah. Tiap hari telepon, terus saya harus pakai DP, uang 1 juta rupiah. 1 juta rupiah mungkin ya. Bukan besar-besar lah, cuma 1 juta rupiah. Tapi mobilnya ini kan yang milihin saya atau Pak Lurah nih? Nah, untuk milih warna saya. Mau nge-upgrade cara gimana itu saya, keinginan saya. Alhamdulillah, saya merasa sangat puas sekali dengan adanya upgrade dari Aicat ini. Mudah-mudahan bagi peminat-peminat dengan uang pas-pasan kayak saya, tapi pingin model mobilnya yang bagus, insya Allah hubungi aja Bulbet Palmerah di sini. Siap. Dan untuk kondisi mobilnya juga kemarin beliau mempercayakan saya untuk pemilihan mobil ya. Iya. Oke, sekarang kalau menurut Pak Lurah ini gimana untuk pemilihan mobilnya nih, mesin apa segala macam? Alhamdulillah, setelah tadi dicek, saya pakai keliling-keliling, puas banget lah. Mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan saya mobil ini, mudah-mudahan. Ya, pokoknya nih sebenarnya mobil ini mobil mungkin kesekian, mobil yang kesekian mobilnya Pak Lurah. Karena beliau rencananya mau dipakai juga buat anak ya Pak Lurah ya. Beliau mau mobil banyak mobilnya gitu. Cuman kenapa pilihannya Vios Limo X-Taxi Bluebird, karena beliau sudah percaya dengan kualitas dari mobil-mobil X Bluebird sendiri ya. Karena di sini kan kita semuanya pengerjaannya di satu tempat di Bluebird ya, Pak Lurah ya. Jadi nggak di luar-luar kan Pak Lurah? Iya, di sini langsung. Pembayaran langsung cash tadi ya? Iya, langsung cash, sisanya cash, upgrade-nya, sisanya dibayar langsung. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Insya Allah RC Vios Limo amanah ya. Jadi untuk pembayaran semuanya masuk ke PT Bluebird, ke nomor virtual account. Adapun kalau misalkan teman-teman bingung, nanti bisa saya arahkan. Bisa juga ke rekening saya, nanti saya langsung setorkan lagi ke virtual account-nya dari Bluebird sendiri. Nah, mudah-mudahan nih Pak Lurah nih, majikan yang baru, diberi kelancaran usahanya, rezekinya, segala urusannya, dikasih kesehatan, barokah untuk Pak Lurah. Mudah-mudahan nih rezeki nanti nambah. Itu. Dan ini langsung dibawa ke Tasik ya? Ya. Berapa jam dari sini? Sekarang pulang, mudah-mudahan nggak ada macet, insya Allah 6 jam atau maksimalnya 7 jam udah nyampe ke rumah. 6 jam sampai dengan 7 jam, karena beliau tadi sampainya tuh pagi-pagi ya. Dari kemarin berangkat tengah malam, nyampe tadi pagi, ini udah jam 4 sore, bayangin. Sambil ngeliat-ngeliat proses-proses upgrade di RC Vios Limo. Oke, terima kasih Pak Lurah. Sama-sama. Mudah-mudahan barokah dan langsung akan meluncur ke Tasik ya. Stay tune terus di channel RC Vios Limo. Oke teman-teman, kembali lagi di RC Vios Limo dengan otomotif yang mempersatukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan kirim lagi nih satu unit Vios Gen 3 tahun 2014, warnanya warna mocha. Wih, warna mocha itu nggak kalah dari warna-warna yang lain. Nah, hari ini ada keseruan nih dari kendaraan ini nih. Ini pesanan dari Om Yanto dari daerah Tasik. Nah, jadi beliau datang sendiri langsung ke sini untuk jemput mobilnya. Seperti apa keseruan dari modifikasi mobil mocha ini, ikutin terus channel RC Vios Limo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman. Ini dia. We'll be right back.
kita langsung aja review mobil ini, apa-apa aja yang sudah dimodifikasi di RC Vios Limo ya. Untuk bagian depannya nih, saya akan komentarin dulu. Body kitnya kita pakai yang Yaris Hackers, teman-teman. Banyak banget yang pasang body kit Yaris Hackers. Namun kalau teman-teman mau pemasangan body kit lain seperti TRD Sportivo ataupun yang Drive 08 itu pun bisa ya. Jadi tergantung request. Nah, khusus mobil ini pesanan Pak Yanto dari Tasik, kita pasangin dia Yaris Hackers di sini. Kalau untuk body kit Yaris Hackers di sini memang ada kombinasi agak sedikit lebar di bagian tambak depannya, terutama di bagian fog lamp. Jadi agak sedikit naik fog lampnya. Kalau untuk ke body kit TRD Sportivo ataupun Drive 08, dia fog lampnya ada di bagian posisi bumper originalnya. Nah, kalau khusus yang Yaris Hackers ini agak sedikit naik dan dia ngebobok dari bumper aslinya untuk dudukan fog lamp ya. Fog lampnya saya kasih yang Froji, lingkarannya warna biru. Mantap banget nih. Dan untuk kombinasi warna catnya di sini kita kasih warna hitam dan warna mocha senada dengan body ya, teman-teman ya. Jadi untuk bagian tambak depannya pun di sini sudah ada lampu DRL-nya ya. Kalau Yaris Hackers memang ada tempat dudukan DRL-nya. Kalau untuk yang TRD ataupun yang Drive 08 itu nggak ada dudukan DRL-nya ya. Jadi tampak garang kalau mobil mocha ini dipaduin dengan body kit Yaris Hackers, teman-teman. Keren banget. Dan untuk ke bagian headlamp-nya di sini masih standar, nggak ada kita yang custom ataupun pergantian lampu. Karena paketnya di sini paket hemat, tapi mobil tetap terlihat sporty ya. Kalau untuk bagian grill di sini, tadi grillnya kan silver nih. Ini saya kasih warna hitam karena kombinasi warnanya kan mainnya di hitam bukannya di chrome. Jadi kita mainnya hitam sama mocha. Ih, cakep banget ya. Kalau untuk emblemnya di sini kita kasih yang Toyotanya nggak ada perubahan tapi warnanya chrome. Tadi mau rencananya saya mau hitamin hitam dop ataupun glossy, tapi kayaknya mati banget warnanya. Jadi kita kasih yang chrome aja. Udah pas banget, cocok banget. Keren. Kalau untuk ke bagian kaca filmnya di sini depannya kita kasih yang 40% aja. Untuk wipernya kita kasih yang originalnya aja, bukan pakai yang frameless. Tapi kalau konsumennya mau yang pakai frameless juga bisa kita pasangin ya. Keren. Nah, di sini kalau untuk ke bagian tampak samping, saya mau komentarin di bagian kakinya nih. Velgnya. Velg ini udah saya fitting ya, tiga kali fitting. Ini kita pakai yang ring 17 second, bannya second. Ukuran bannya kita kasih yang 205/45. Untuk kombinasi warna di sini kita kasih yang brown juga, sama dengan body kendaraan ini. Jadi pas banget, cocok banget perpaduannya. Jadi custom mobil ini dapat banget, keren ya. Tapi kalau untuk velg, banyak model, banyak merek, ada yang lokal, ada yang import. Tergantung konsep sebenarnya ya. Kalau untuk ke bagian kaca film samping di sini kita kasih yang 60% ya. Dan di sini juga ada penambahan emblem VVTi. Terus juga talang air juga kita kasih yang full. Kalau untuk spionnya dia masih standar dari kendaraannya, jadi nggak pakai retract. Jadi bisa dilipat seperti ini ya. Ya sih. Nah, jadi kalau untuk ke bagian spion di sini aman banget. Jadi bisa dilekuk keluar, bisa juga dilekuk di dalam. Tuh. Ya, jadi nggak mudah patah. Ini udah fleksibel banget. Ya teman-teman gak usah khawatir. Tapi kalau udah spion retract itu jangan coba-coba ditekuk pakai manual, pasti akan patah untuk motornya ya, karena udah sistemnya itu udah motor. Nah, sekarang kita ke bagian body kit samping. Kalau body kit samping ini kita pasangnya yang Drive 08. Kalau Drive 08 ini kombinasinya di sini ada warna hitam di bagian bawahnya supaya ada perbedaan bahwa mobil ini sudah dipasangin penambahan body ya. Karena kalau warnanya brown aja jadi nggak ada kesan terlihat penambahan di bagian bodi sampingnya. Jadi kalau dikasih list seperti ini sangat banget jelas terlihat kalau mobil ini sudah kita pasangin body kit. Nah, kalau untuk ke bagian samping lagi, untuk talang airnya sudah kita pasang. Ini antena sirupnya sudah kita pasang. Dan untuk bagian belakang spoiler TRD kita pakainya ya. Kalau spoiler TRD ini ada lampunya di bagian tengah sini. Jadi kalau diinjek remnya dia nyala ya. Stop lampnya masih standar, masih bawaan, masih cakep banget. Dan bentuknya juga keren, minimalis, facelift banget. Dan di sini ada krum-krumnya ya. Dan kalau ke bagian body kit belakang ini pakai yang Drive 08 juga. Samping dan belakang kita pakai Drive 08 gitu. Dan ini juga emblem Vios TRD Sportivo kita tambahin. Karena kalau tanpa nama ini mobilnya ini nggak terlihat sporty. Ini karakter mobil Vios ini ya harus ada emblem Viosnya ya.
dan kamera mundur 4 titik dengan lampu LED. Tuh, kualitasnya sudah HID. Knalpot HKS single muffler kita pakai. Ini suaranya juga lembut banget, nggak bising, tapi didengarnya enak gitu ya. Dan mobil ini langsung kita kirim ke daerah Tasik. Bukan dikirim ya, langsung dijemput oleh Pak Yantonya sendiri dari Tasik. Dia pagi sudah datang ke sini. Namun memang pelunasannya baru tadi pagi, jadi kita ngurus surat-suratnya juga langsung ya. Polesnya juga sudah, tekniknya juga, pengerjaannya juga sudah, olinya sudah kita ganti baru, filter oli juga baru, dan untuk bagian kaki-kakinya juga sudah kita tes semua. Mantep banget, keren. Nah, kita ke bagian depan di dalam ya. Nih, kita lihat ke bagian depannya nih, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau ke bagian depannya, di sini kita mau komentarin dulu untuk ke bagian joknya. Joknya di sini sudah kita custom jahit full paten, dan ada nuansa kotak-kotak, warnanya kombinasinya beige dengan hitam. Ini mantep banget ya. Jadi bukan sarung tapi jahit paten. Jadi teman-teman kalau mau model yang lain, warna yang lain, kombinasinya juga yang lain juga bisa. Semuanya bisa kita kerjakan, sampai dengan ke plafon kita juga sudah pasang kombinasinya beige dengan hitam, garisnya kotak-kotak. Itu. Untuk bagian interiornya, untuk seperti door trim, dashboard, semuanya sudah kita kasih warnanya beige. Jadi sudah two-tone ya bentuknya. Nah, kalau untuk ke bagian double linnya, di sini sudah kita kasih yang 10 in deckless. Nggak lupa saya kasih hard case-nya juga ya. Nah, ini AC-nya dingin banget nih. Klaksonnya juga masih original, semuanya sudah kita cek. Pilar-pilar juga sudah kita bungkus dengan pakai bahan juga. Yang kita cat itu adalah dashboard dan door trim aja. Lampu kolong sudah kita kasih, karpet dasar juga kita kasih. Itu keren. Kita ke bagian mesin yuk. Untuk power window-nya juga ini sudah dipasang ya. Jadi mobil ini power window-nya sudah, alarmnya juga sudah. Karena kalau mobilnya sudah dimodifikasi, nggak mungkin nggak ada power window-nya. Nah, teman-teman, kalau untuk ke bagian mesin, semua sudah kita lakukan check up. Di sini juga untuk bagian rembes-rembes juga udah nggak ada, semuanya aman. Untuk engine mounting-nya juga aman. Dan khususnya mobil ini juga sudah kita melalui cek di bagian rangka ya. Jadi mobil ini bukan bekas banjir ataupun bekas laka ya. Sudah kita cek bagian tulang-tulang depan, belakang, samping, semuanya sudah kita cek total. Jadi mobil ini langsung siap aja dikirim ke daerah Tasik, aman. Mudah-mudahan insya Allah, amin ya. Dan mudah-mudahan untuk Pak Yanto, konsumennya mobil ini diberi keberkahan, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan keluarganya juga diberikan kesehatan ya. Nah, itu review singkat saya. Dan kalau untuk apa namanya, surat-suratnya sudah kita lengkapi juga, baik BPKB, STNK, faktur, surat pelepasan hak, dan kuitansi ya. Mobil 2014 harganya 75 juta aja, tapi selain warna merah, putih, dan kuning ya. Selain warna, kalau warna putih, merah, kuning itu penambahannya di 2.500.000 gitu. Nama masih nama PT Bluebird, tapi kalau mau dicabut berkas bisa langsung aja hubungi RC Vios Limo, Pak, sekalian saya mau cabut berkas. Nah, itu bisa. Hanya 2 juta rupiah, proses pengerjaannya kurang lebih di 2 minggu lah. Nah, oke, review singkat padat karena langsung mau dibawa, sudah pukul 4 sore. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi. Yang kalau mau pesan langsung aja WA atau telepon, nomor teleponnya saya taruh bagian deskripsi. Dan harga kendaraan ini, modifikasinya juga semua saya taruh di bagian deskripsi ya. Dan jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe channel RC Vios Limo. Dan jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Stay tune terus di channel RC Vios Limo karena banyak modifikasi-modifikasi seputaran X-Taxi Bluebird ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton diberi kesehatan, kelancaran, yang punya hajat mau beli mobil, beli rumah, segalanya itu cepat dikabul hajatnya. Barokah untuk kita semua, lancar urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari RC Vios Limo.